Nah, jadi tadi udah lihat kan performance dari Space Cup. Nah, perkenalan dulu Mas, namanya siapa? Nama saya Amirul Syahrul. Sebagai apa? Oh, saya sebagai, alhamdulillah sebagai, dipercaya sebagai vokalis di Space Cup dan rhythm, gitar. Space Cup ini ada berapa personilnya sih Mas? Space Cup itu terdiri dari dua personil, saya dan Sofyan Nahdi. Satu lagi Sofyan, ini kan kebetulan acara kolektifan. Dia juga jadi ketua panitia lah, penanggung jawab. Jadi dia sibuk, lagi di atas tuh. Tadi Space Cup udah bawain apa aja tuh lagunya? Kita bawain 5 lagu, 2 lagu dari EP lama kita yang berjudul Frame by Frame. Terus lagu Willy Wonka, itu band kita, saya dengan Sofyan juga, judul Mononits. Terus lagu dari EP terbaru kita namanya Space Playboy, yaitu satu Space Playboy dan satu lagi Into the Limelight. Jadi ada 5 lagu ya, 5 lagu. Maknanya nih apa aja tuh Mas, lagu-lagu tersebut, sama lagu favorit Masnya apa? Yang mungkin yang baru sekarang rilis nih, kontroversi, katanya si MC itu kontroversial banget, itu judul Space Playboy. Kenapa judul Space Playboy? Sebenarnya saya terinspirasi oleh teman-teman saya atau fenomena-fenomena fuckboy di zaman sekarang, asik. Jadi itu terinspirasi dari sekalian saya lah gitu kan. Terus kebetulan lagu Space Playboy itu ada baru 2 minggu 3 minggu launching music video di YouTube. Nah, itu untuk 18 ke atas ya. Soalnya ada age restriction-nya di YouTube-nya. Gitu. Udah Mas, makasih ya udah mau diwawancarin sama Visip TV. Nah, jadi segitu aja. Tetap tontonin terus Visip TV. Kotak Suara di Visip TV Unsut. Dadah. Sekarang kita udah sama panitia yang rancang segala acara yang ada tadi kalian lihat. Nah, perkenalan dulu Mas, satu-satu. Nama saya Colin. Nama saya Habis Ramadhani. Sebelumnya udah pernah belum sih ngadain acara gigs-gigs kayak gini? Ya, kalau ditanya udah pernah atau belum, jawabannya sering sih. Kita udah 5 kali bikin acara kayak gini. Kita ada 2 tema acara ya, yang pertama itu Jailia Party dan yang kedua ini City Leap. Jadi kalau Jailia Party kita ada 3 kali. Yang pertama itu di apa namanya, di Legian tahun 2018, yang kedua tahun lalu 31 Maret 2019 tempatnya di Java Actis. Dan yang ketiga itu di Black and White Cafe ya. Dan ini kita lagi bikin acara yang kelima ya, yaitu temanya City Leap. Jadi kita nge-hosting band dari luar. Kali ini ada band Circle Fox dari Jogja gitu. Yang bikin beda dari gigs-gigs lain tuh apa sih JHL ini? Yang bikin beda untuk City Leap sendiri ya, City Leap kan tadi sesuai yang dibilang sama Hafiz itu serial jamu tamu dari luar kota buat main di Purwokerto. Nah, di situ kita bikin bedanya. Bikin Purwokerto lebih dikenal sama halayak luas di luar Purwokerto. Seperti itu. Kita ngusahain buat band-band kita dilihat sama band luar, dan band luar bisa diterima di sini juga. Beda di situ mungkin. Satu lagi ya pertanyaannya. Harapan kedepannya nih adalah bakal ada lagi enggak kayak gini, gigs-gigs kayak gini? Kalau dari Jailia sendiri sih, kita biasain tuh minimal 2 bulan sekali tuh harus ada, dan per 3 bulan harus ada band luar yang ke Purwokerto biar lihat atmosfer gigs dan skena musik Purwokerto tuh kayak gimana sih. Nah, Nika, ada pesan terakhir gak buat kita atau Untuk pesannya mungkin dari kami selaku tim Hore Jailia ya,
ingin berterima kasih nih buat kerjasamanya dengan Visip TV Unsut, karena di kerjasama yang cukup mendadak ini ternyata kinerjanya gokil juga. Boleh, jadi thank you banget udah mau ngebantuin ngeliput Jahilia Kolektif Citylip Jilid 2 gitu. Sama sosial medianya nih, Jahilia Kolektif ada gak? Oh ya, buat para viewer Visip TV Unsut, kalau pengen nge-reach kita bisa langsung aja ke Instagramnya @jhl.kolektif, KOLEKTIF. Bisa dilihat-lihat kita udah ada kegiatan apa aja dan kegiatan apa yang akan mendatang. Thank you. Nah, jadi segitu aja perjumpaan kita kali ini di acara Citylip by Jahilia Kolektif. Semoga Jahilia Kolektif sukses kehidupannya. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, sampai jumpa Sobat Suara.